berangkat. Wah, aku melihat lautan. Wah, ini ada jualan gitu ya? Nanti ada jual mie. Yeay, nak, bapakmu numpak kapal. Kita berada di atas. Ini kalau kalian lihat pakai mata kepala sendiri, gede banget ini, Lur. Pelangi, coy. Pelangi. Mantap banget. Sunset menuju matahari. Let's go. Wah, udah mau nyampai. Tersesat kita, soalnya adiknya Olive udah terakhir 5 tahun yang lalu ke sini. Oh, 2 tahun. 2 tahun lalu. Suasananya sih kayak kampung retrik. Nah, mirip-mirip Tulungagung. Iya, aku bilang mirip dengan kampung. Udah itu ada ketemu. Ada keponakan tuh. Pasti dia keluar. Oke. Oke, jadi kita bawa banyak oleh-oleh ya, Lur. Dan ini itu semuanya oleh-oleh vegetarian. Bagian saudaranya Olive VG. Langsung ngomong Cina, wis ora ngerti aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, misi. Ya. Jadi ini adalah tempat masa kecil Olive dulu. Ini kenapa si anjing ini? Ramai juga. Oh, gara-gara ini Patrick nyalain flash. Ya, ampun. Udah, enggak. Banyak anjing. Jadi dulu tuh Olive masa kecilnya di sini, Lur.
Masa kecil Olive. Masa yang suram. Masa suram. Nah, udah dipotong. Biasanya bisa pergi aku. Dulu itu bisa jalan keluar, tapi karena ini udah disekat kayaknya. Dulu bisa ke sana, tapi sekarang udah disekat. Dulu ke sini. Ke sini terus kemana? Kan sini katamu ada jalan, jalannya tuh kemana? Ya ini lihat laut aja, cuman kita kayak gitu loh, bisa turun tangganya, terus cari kepiting. Kerang. Cuma bentar dulu, katanya tuh dulu kamu pernah jatuh. Aku lupa sih. Katanya. Jatuh lupa ingatan. Nah, ceritain masa kecilmu tuh gimana? Ini lu mau ngerasain berak di sini. Berak langsung tainya nyemplung gitu. Iya, jadi di bawah tuh kan ada orang jalan-jalan kan, selalu takut orang lihat ke atas gitu. ada orang kayak cari harta karun gitu loh, kayak cari botol, cari apa. Terus next. Ini bisa tidur ya, kita berorang. Jadi dulu masa kecil Olive adalah tidur di sini. Tidur sampai pagi atau tidur iseng ya. Kita akan room tour kamar. Kamar Olive ya dulu ya. Dari umur berapa sampai umur berapa? Ditunggu ya. Lupa. Dari belum sekolah ya. Oh, di sini. Nah, di sekitar sini nih guys, Fantastic 2 dulu Olive kerjanya di sini tuh, jaga warnet. Oh, mana? Tuh ya. Mana? Ini. Oh, ya. Di sini. Tutup ya. Oh, di situ. Ya, tutup. Ini balainya pasti orang balai pasti tahu sih ini mana puakang. Yaudah, sekarang kita mau ke rumah kakek. Let's go. Sekarang kita akan ngobrol sama Akong. Siapa sih yang? Hoa Xiao. Bau cak cak kau hoteng lah ini. Aku ikhok sih masih senyum lagi. Aku nggak tahu cium ya. Sasi di sini kecucu. Oh, artinya apa? 3-4 hari itu pergi nengok rumah. Oh iya, translate. Masuk TV. Jadi pokoknya wajib cium kai kian loh. Jadi isi walau. Tapi jawanang. Sekarang itu apa lagi jalanin hubungan. Jadi kali ini pacaran. Mam Petrik itu orang Jawa. Hakong. Mam Petrik baik kata Kak Oli. Aja. Ceritain masa kecil. Kalau masa kecil sih ya biasa nangkap kepiting di sini. Nangkap kepiting? Kepitingnya itu kecil aja. Ada yang mandi. Janganlah. Abangnya lagi mandi. Wah, kok ada kapal bagus? Iya, ini
ini pelabuhan, jadi bisa kemana sih? Ke Buruhan. Jadi masa kecil Olive di sini ngapain? Main-main. Main-main aja, nongkrong gitu ya? Nah. Renang nggak? Nggak pandai. Berak nggak? Kayaknya nggak. Nggak berak? Ada toilet, ngapain berak di sini? Orang airnya dipakai buat mandi. Iya juga ya. Sekarang kita ada di rumahnya King King lagi. Halo Oma. Terus di sini ada kakek aku kayak enggak lihat. Ini udah masakan terakhir. Oh. Wah, yummy banget nih. Harum. Wah, iya banyak sekali. Sini cantik. Oh. Iya. Jadi ini tuh VG semuanya. VG spesial di rumah ini tuh makannya VG semua, guys. Salon-salon kita host tour dikit. Jadi nanti aku sama Patrick mau cat rambut di sini. So buat kalian yang tinggal di Balai mau cat rambut bisa di salon Tini dan Tony. Nah, salon Tini dan Tony adalah salon terbaik di Balai. Di dekat sekolah Mahabodhi. Gila, ini saatnya mencoba makanannya. Udah coba sih. Enak sih. Ini sehat banget. Ini Patrick di sini sebulan auto putih, kincong, mulus. Tanpa jerawat, tanpa noda. Auto jadi orang Cina. Cangkrik. Nah, challenge pertama buat Along. Along dan AI. AI. Oke. Okay. Jadi kalian tinggal jawab yo dan ra. Jadi yo itu iya, kalau ora itu enggak. Nah, pertanyaan pertama, manomu iso mode to ora? Ora. Manomu ora iso mode? Oh. Manomu iso mode to ora? Ora. Ora? Oh, iya. Pertanyaan kedua. Awakmu seneng wong lanang apa ora? Iya. Iya. Awakmu seneng wong lanang iya apa ora? Iya. Iya. Jadi pertanyaan pertama itu artinya burungmu itu bisa panjang apa enggak? Kamu jawab enggak. Terus pertanyaan kedua, kamu itu suka cowok iya apa enggak? Kamu jawab iya. Ada jembatan kuning sayang. Iya. Dulu masa kecilmu pernah kesini nggak? Nggak pernah, ini belum jadi. Oh, belum jadi. Lu nggak lihat kiri kanannya? Iya sih. Wah, indahnya pemandangan. BTW ini kita nggak pakai helm karena emang tempatnya gini lur. Ada laut nih. Sekarang itu kita sampai di jembatan kuning. Oh, coba jelasin jembatan kuning ini pakai bahasa Cina coba. Dibangun kapan? Terus gimana? Gak ingat katanya dibangunnya kapan. Gak seru lah ini. Dasar orang-orang Cina. Iya, lanjut jalan-jalan. Sekarang kita mau ke pasar malam. Pasar malam. Yuk, let's go. Licin. Tapi kita datangnya sore, berarti pasar sore. Pasar sore. Di sini Patrick menemukan anting palsu. Nih, lihat. Tuh. Mari kita coba. Aduh. Gimana sih caranya? Jepitkan gitu deh. Nitip. Gimana sih? Open. Coba bukain. Coba bukain. Sama aja nggak bisa. Suaranya bukan. Bang, ini apa ya? Ini anting bukan? Anting. Coba bang, pasangin bang.
Sini ya. Iya. Ini sakit. Kok satu aja? Udah, satu aja. Oke, ketemu subscriber. Halo. Oh, kamu udah subscribe belum? Ayo. Oh, udah ya. Dadah, makasih ya. Dadah. Yuk, sekarang kita beli cendol. Halo, Ibu. Hai. Cendol sawit. Cendol jawat. Ceritain masa lalu Olive di pasar malam ini. Jadi dulu tuh sering kesini, terus tuh kayak ada dan jelas jancuk ini ditonton orang. Nah, jadi tuh sering kesini soalnya cowoknya tuh ganteng-ganteng penjualnya. Tuh. Jadinya kalau itu bola balik Tain. Sen, dulu sering kesini gak Sen? Sering sih. Oh, kesini itu nongkrong. Nongkrong sama nongkrong, teman gosip. Gitu ya. Teman gosip. Oh, tapi gosip. The best es gunung sama es cendol di sini. Coba-coba kayak apa sih the best tuh? Coba. Es gunung. Es gunung lagi ya. Langsung diparut dari gunungnya. Dia lagi nge-vlog tapi pakai iPhone aja guys. Jadi enak sih. Coba. Ini bawahnya apa nih? Ketan ya? Iya. Nah, aduk-aduk. Aduk ya? Wajar, gigi sensitif. Enak sih, lembut, manis, dingin. Coba cendol. Enak. Mana cendol? Nah. Cendol Jawa, cendol. Aduk dulu kan. Serutan esnya tuh halus gitu, bukan yang kayak kasar serok-serok. Gula merahnya mantap. Enak sih. Ya, enak. Udah bangun nih, udah pada bangun. Yuk, sekarang planningnya apa? Planning sih aku tapi masih ada kerjaan yang saya. Cahe juga, wae cahe. Nah, itu kan aku pantai sini, pantai tekan mah. Tapi jangan mau buka. Jangan mau lumayan warna, tapi jangan mau. Ini Singapura cing. Ini Singapura cing. Cicok sih. Ini kan. Dadah, yuk berangkat yuk. Yuk berangkat. Ah. Yuk, let's go. Let's go. Semoga suka. Kecil-kecil. Ada sayapnya? Tujuh deh. Ayana, buka pintu Ayana. Semoga suka ya. Sekarang kita akan buy one sama bakpao. Bakpao, lihat sini bakpao. Mau kan buy one sama tuh? Dah main. Yo, buy one. Pilih apa? Aku pilih Fanny.
apa pilih apa bebas. Johnson, wih. Johnson paham nih. Sekarang aku mau ciduk bakpao. Ini nyetir tanggal satu aja ya kan. Ya bakpao, awas bakpao. Bakpao, pergi. Ekspresinya, Ayo mau mati kabur bakpao. Ayo, awas bakpao mati. Aduh, aku juga mati. Wah. Sama-sama mati. Udah kita seri sama-sama kuat ya. Tos. Sama-sama kuat ya, tos. Sampean gatel. Sampean gatel. Kulo wes kalah kowe.请求我，请求我，好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 ，
Diantar sampai ke pelabuhan. Wah, Kamsya. Dewa tengok. Tengok apa? Cuma tengok. Kamsya ya udah antar. Oma, Kamsya. Kamsya, Bro. Sip. Nah, sampai jumpa lagi. Ya, King. Pamit dulu King. Ya. Bye bye. Ya. Cia. Nah, ini ada cendol sama apa? Miso. Kalau di Cina nyebutnya apa? Miso juga? Miso. Oh, kalau di Jawa beda. Apa ini? Kalau di Jawa nyebutnya tuh teletong. Teletong. Nah, teletong. Ini namanya tuh teletong. Nah, ya, yuk sekarang
Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, dapat hadiah. Wah, dikasih hadiah. Baik banget. Semalam tuh udah datang, terus hari ini datang lagi. Yo, coba buka. Iya. Yeah.